Ibu tahu, walaupun lagi tidur, gak luput dari godaan setan kan? Di antaranya dijelaskan bahwa orang yang ketika tidur dalam pengaruh syaitan, cirinya apa? Tidur, di dalam tidur bermimpi jatuh dari ketinggian ngawang-ngawang, pengaruh setan. Terus tidur tertindih benda berat seperti sulit bernapas. Kalau bahasa kampung apa? Rep-rep. Meronta-ronta sadar bangun, setan. Tidur bermimpi digigit binatang buas, setan. Tidur bermimpi ketemu makhluk yang serba tinggi, serba pendek, serba putih, serba hitam, setan. Anak-anak kita nih tidur, lihat matanya. Kalau orang tidur kan matanya terpejam. Tapi dari luar kelihatan bola mata gerak-gerak kiri kanan, setan. Tidur, tapi giginya beradu atas bawah. Sehingga bunyi gak bu? Setan. Makanya waspada itu.